Ini akan kita bangun rumah sakit yang besar, canggih. Ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya minta dibuat lantai 6. Ini akan kita bangun rumah sakit yang besar, canggih. Ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya minta dibuat lantai 6. Jadi ada 6 lantai yang akan dibangun di depan ini. Kemudian ada helipad. Di atas ada helipad. Sehingga ketika mereka melakukan evakuasi, apabila ada yang menggunakan helipad, contoh kemarin dari Taliabu, tidak lagi menggunakan bandara umum, tapi langsung ada helipad rumah sakit yang ada di lantai. Oleh dan sebab itu, kepada para dokter yang akan mengambil spesialis, terbuka. Dan insya Allah ini akan diberikan beasiswa dari Pemda. Makanya itu perencanaannya multi years, pembangunannya 2 tahun, 2025-2026. Ini anak-anak kita ini kan banyak yang ambil fakultas kedokteran. Jadi tolong disampaikan setelah mereka selesai untuk kembali ke daerahnya dalam rangka membangun daerah. Karena tidak mungkin orang lain yang akan membangun daerah. Harus anak daerah sendiri. Ini juga kita harus benahi Pak Sekap. Jangan sampai gedungnya sudah datang besar, alatnya canggih, tetapi orang di dalamnya sedikit. Alhamdulillah kemarin kita menerima sekian ribu honorer untuk jadikan P3K. Mungkin kalau sudah mulai tahap pembangunan, kita akan menerima lebih banyak lagi. Kita mempersiapkan diri, karena tidak mungkin gedung yang besar, yang canggih-canggih, terus tidak mampu kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan, karena ini sudah menjadi perencanaan. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan briefing kelas inspirasi Banggai ke-8 tahun 2024 dengan mengusung tema dari niat menjadi aksi, setiap anak terinspirasi. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka kelas inspirasi Banggai ke-8 dari